Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Hari Ini Channel. Dan di video kali ini kita bahas Mass Network. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke, di sini adalah kripto yang akan kita bahas atau cryptocurrency yang akan kita bahas, dan kita kutip dari CoinMarketCap. Dan untuk harga dari koin Mass Network itu harganya sekitar Rp76.415, dan di sini mengalami penurunan sekitar 4,31%. Jadi kita lihat statistiknya, di sini kapitalisasi pasar atau market cap-nya itu sekitar 2,2 triliun. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu mencapai 9,2 triliun. Gila, ini besar sekali. Dan kita bisa lihat untuk perdagangan dari cek atau volume perdagangan dari cek itu selama 24 jam ya. Di sini kita bisa lihat totalnya itu sekitar 590 juta lebih dalam bentuk US dollar. Dan untuk perdagangan di DEX atau swap ya, pertukaran di sini dalam waktu 24 jam mencapai 1,8 juta US dollar lebih. Dan untuk supply-nya itu ada sekitar 100 juta token aja. Dan untuk sirkulasi supply-nya itu ada sekitar 29% dengan total token itu sekitar 29 juta lebih guys. Jadi pastikan teman-teman semua pelajari project dari Mass Network ini ya. Jadi kita akan lihat di sini ada chart-nya. Chart-nya itu lumayan dominan ke warna merah ya, artinya masih mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat dari bentuk chart-nya itu mungkin masih akan mengalami penurunan. Nanti kita akan bahas di akhir video tentang analis chart atau analis grafik ya, candle-nya dan juga MACD RSI dan juga MA cross-nya guys. Jadi buat teman-teman semua jangan di skip videonya, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami sama teman-teman semua ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk harga tertingginya di Rp1.500.000 dan mengalami penurunan sekitar 95% lebih. Nah, di sini terjadi pada tahun 2021 ya di sini, dan kita bisa lihat Februari 24. Dan harga terendahnya itu terjadi pada tahun 2022. Itu mencapai 15.000 dan penurunan sangat luar biasa sekali ya. Dan di sini pada tanggal 21 Oktober. Nah, pada saat video ini dibuat itu mengalami kenaikan sekitar 396% lebih. Nah, di sini teman-teman pastikan kalian menggunakan uang dingin ya ketika kalian ingin melakukan investasi apapun ya. Nah, di sini untuk pasar dari Mass Network ini ada di Binance, Coinbase, dan Hobby Global, KuCoin, dan masih banyak yang lainnya. Kalian lihat aja di semua pasar ya. Tapi di sini kita langsung aja bahas apa sih Mass Network ini, guys. Oke, di sini kita kutip dari max.io ya. Dan apa itu jaringan masker? Jadi, Mass Network menghadirkan privasi dan manfaat dari Web3 ke sosial media seperti Facebook dan juga Twitter dengan ekstensi browser sumber terbuka. Dan di sini kita bisa lihat menggunakan jaringan masker. Jadi kepanjangannya masker ya. Di sini kita bisa menginstal extension masker, masuk dengan ID masker dan hubungkan dompet Anda, lalu gunakan situs Web2 yang sudah dikenal ditingkatkan dengan integrasi Web3. Jadi kabarnya kemarin kan si Twitter ini sudah diakuisisi atau diambil alih sama si Elon Musk, dan kabarnya dia akan membuat kayak semacam Web3. Jadi isu yang beredar itu kan akan ditambahkan metode pembayaran untuk akun resmi ya, akun centang biru.
Itu dengan koin Dogecoin dan juga BTC ya, isunya baru isu. Tapi di sini kita tunggu update terbaru dari si Kang Elonnya. Nanti apakah si Mass Network ini akan digunakan juga untuk Twitter ya? Kalau misalkan ini digunakan, berarti ini ada kemungkinan akan berkembang lebih pesat lagi ya, guys. Nah, kita ambil yang agak penting banget ya. Di sini meluncurkan proyek baru melalui ITO, penawaran Twitter awal. Jadi, jika Anda meluncurkan proyek baru dan di jaringan Ethereum, BSC dan Polygon atau Arbitrum, ITO adalah cara yang benar untuk meluncurkan aset terdesentralisasi secara adil ya. Jadi di sini untuk alat perdagangan sosial yang dibangun, jadi di sini dengan widget terintegrasi di platform media sosial Anda dapat melihat harga terbaru aset kripto tanpa meninggalkan halaman. Dan di sini didukung oleh Uniswap dan SushiSwap dan OX, lalu ada di Hedge. Jadi buat teman-teman semua di sini bisa kita lihat verifikasi avatar NFT ya. Jadi kalau misalkan kalian menyimpan NFT di wallet Mass Network ini atau di jaringan Mass Network ini, kita bisa menggunakan NFT itu sebagai foto profil kita gitu ya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi ada kemungkinan si Mass Network ini akan ditambahkan di Twitter ya nanti kalau misalkan sudah ada pembaruan dari Bang Elon Musk-nya. Jadi ini sangat-sangat berpotensi sekali menurut saya, guys. Dan untuk membuat profil dan di Web3 Anda sendiri ya, di sini kita bisa bergabung dengan aktivitas digital Anda termasuk NFT dan ada banyak lagi POAPS dan ada catatan donasi dan lain-lain, semua di satu tempat. Di anonimkan atau tidak itu sepenuhnya terserah Anda ya. Jadi di Twitter kan sekarang itu ada menu profesional ya kalau tidak salah. Nah, di situ kalau misalkan kita aktifkan, kita bisa menerima tips dalam bentuk Ethereum dan Bitcoin ya. Nah, kalau misalkan nanti ini bisa terintegrasi ke Twitter, kemungkinan besar kita bisa menerima tips itu seperti Mass Network atau Coin Masker ya. Dan ada lagi itu kalau tidak salah si Dogecoin bakalan akan digunakan untuk pembayaran atau berlangganan akun resmi ya. Itu baru isu teman-teman semua. Jadi teman-teman pastikan kalian disclaimer dan juga Dior dan selalu riset sendiri untuk memperdalam atau mempertajam pemahaman kalian tentang project ini gitu, guys. Dan untuk mitra pendukungnya banyak banget, ada Binance, OKX dan Maker, Gitcoin dan masih banyak yang lainnya, nggak mungkin kita sebutkan satu persatu dan ini durasi juga sudah terlalu panjang ya. Jadi nanti kita bosen dan coba kita akan lihat dari chartnya si Mass Network ini, guys. Oke, seperti biasa kita kutip dari KuCoin ya. Di sini kita bisa lihat untuk update harga BTC dan juga Ethereum. Untuk harga BTC dengan pasangan USDT mengalami penurunan sekitar 1,49 sampai ke 1,50%. Dan dengan harga 20.927 US dollar. Nah, di sini untuk harga Ethereum itu di harga 1.585 US dollar dan mengalami penurunan sekitar 2,18% ya. Dan untuk harga KCS juga mengalami penurunan sekitar 1,6%. Di harga 10,0 ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, kita akan lihat harga dari Mass Network, guys. Oke, di sini kita bisa lihat untuk harganya itu di 4,8 US dollar dan mengalami penurunan sekitar 4,53% ya. Nah, untuk MACD RSI-nya kita bisa lihat di bagian ini ya. Telah terjadi persilangan di atas. Ini sangat mengkhawatirkan ya menurut saya kalau misalkan kita entry. Nah,
ada indikasi dalam beberapa jam ke depan akan terjadi penurunan. Ini candle 8 jam ya, atau dalam beberapa hari akan terjadi penurunan. Namun kalau misalkan ada pantulan di bagian MACD RSI-nya ya, sebelum menyentuh ke garis nol yang di bawah ini ya, yang di bawah ini ada persilangan, itu ada indikasi dia akan terjadi kenaikan lagi gitu guys. Nah kalau kita lihat dari MA cross-nya di bagian atas ini ya, di bagian atas ini untuk garis yang warna ungu itu masih berada di bawah garis kuning dan juga hijau ya. Artinya dia untuk MA cross-nya itu ada indikasi masih akan terjadi kenaikan gitu guys. Namun kembali lagi kita pahaminya enggak cuma di MA cross-nya aja, harus di MA cross dan juga MACD. Kalau kita lihat untuk sinyal MACD-nya itu menunjukkan sinyal warna merah. Artinya dia dominan ke bearish ya, atau penurunan gitu. Jadi pastikan kalian itu menunggu momen dulu guys. Kalau misalkan ini akan terjadi persilangan di atas garis nol, ada indikasi dia akan terjadi kenaikan. Namun kalau kita lihat dari MA cross-nya gitu ya, MA cross-nya ini masih akan terjadi kenaikan. Kenapa? Karena garis yang warna pink-nya itu masih di bawah garis warna kuning dan juga hijau ya. Sorry, maksud saya warna garis yang warna ungu guys, yang warna ungu di sini ya. Jadi ada indikasi dia masih akan terjadi kenaikan. Namun teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior pahami projectnya secara mandiri dan juga di disclaimer guys. Nah di sini kan untuk candle 4 jam ya di sini. Nah ini kenaikan sangat luar biasa sekali dari 0, berapa nih? Dari 0,9 ya di bagian ini. Nah dari $1 lah sampai ke 4,5 dolar ya saat video ini dibuat, atau 4,8 US dollar. Jadi ini sangat luar biasa sekali dan mudah-mudahan bisa cuan dari sini gitu ya kalau teman-teman semua nge-hold. Tapi pastikan kalian menggunakan uang yang aman, dan video ini hanya sekedar informasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih teman-teman semua yang udah nonton, dan salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye.